Sudah berapa lama? Baru kurang lebih 8 hari, Pak. 8 hari? Iya, di situ, Pak. Pencurian kendaraan bermotor atau curan motor, roda 2. Kronologisnya berawal dari adanya laporan polisi pada tanggal 6 November 2021. TKP di Kampung Cikasungka, RT 1 RW 9 Desa Cikasungka Kecamatan Soleal, Kabupaten Tangerang. Waktu kejadian pada 6 November 2021 sekira pukul 17.00. Pelapor atau korban atas nama Hendra, alamat sesuai dengan KTP Kampung Bardu, Desa Cileles, Kecamatan Tiga Rasa, Kabupaten Tangerang. Adapun kronologis kejadian adalah korban saudara Hendra sedang bersilaturahmi ke rumah temannya saudara Sunardi bertempat di Kampung Cikasungka, Desa Cikasungka, Kecamatan Soleal, Kabupaten Tangerang. Oke. Udah berapa lama, Don? Sudah berapa lama? Baru kurang lebih 8 hari, Pak. 8 hari? Iya, di situ, Pak. Pengakuannya 8 hari. Dalam maksudnya ya, membutuhkan waktu berapa lama? Kamu kalau beraksi berapa lama metik itu? Paling itu, Pak, paling lama itu 3 menit sampai 5 menit, Pak. Lama, ya. Paling lama. Bisa lebih cepat, Pak. Paling cepat? Paling 2 menit, Pak. 2 menit? Ya. Ini ada bekas luka ini. Iya, Pak. Hah? Pernah dikeroyok massa? Iya, Pak. Di mana? Di tenjok itu, Pak. Di tenjok? Kapan? Pas kejadian, Pak. Kapan? Tanggal 7 kalau nggak salah, Pak. Terhadap tersangka kita kenakan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara.